Halo Sobat Otomo. Siapa yang gak kenal sama motor satu ini? Ya benar, Honda Beat. Matic yang ringan, lincah, dan irit ini sudah menjadi teman masyarakat Indonesia dalam berkendaraan. Tapi tahukah Sobat, alasan kendaraan roda 2 yang sering dicuri para maling motor adalah jenis motor jenis Matic, dan hampir semuanya merek Honda Beat. Seperti yang diungkapkan maling yang berhasil ditangkap oleh jajaran Polres Tasikmalaya Kota, menurutnya pemilihan motor jenis Matic sebagai sasaran karena lebih gampang dijebol dan saat dihidupkan tidak berisik. Selain itu, banyak juga, ujar si maling. Selain itu juga, si maling mengaku menggunakan kunci letter T untuk membobol kunci motor. Nah, bagi teman-teman yang merasa menggunakan kendaraan Honda Beat, harus lebih berhati-hati ya, karena si maling sudah mengungkapkan bahwa motor yang sangat gampang dicuri adalah jenis motor Matic, yaitu motor Honda Beat. Oleh karena itu, diharapkan teman-teman yang mempunyai motor kendaraan Honda Beat diharapkan mengunci kendaraannya dengan kunci ganda atau diperlukan 3 kali kunci, misalnya punya 3 gembok. Jadi kalian bisa mengunci di rem cakram yang bulatannya itu, bisa juga di cakram itu di gembok di bulatannya dengan 3 gembok, supaya si maling kesulitan ya, apabila ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Ya tapi diharapkan hati-hati aja, atau juga kalian bisa menggunakan alarm mungkin, atau ditambahin dengan GPS untuk mengamankan kendaraan Anda. Oke, terima kasih Sobat Otomo yang sudah menonton. Diharapkan sekali lagi hati-hati bila Anda sobat-sobat Otomo yang memarkirkan kendaraannya, jangan di tempat yang sembarangan. Oke, waspadalah. Salam Otomo.